Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi. Nah, kita sekarang jalan-jalan dulu ke air terjun. Biasanya review hotel, review tempat makan. Kali ini kita jalan-jalan dulu ke air terjun ya guys ya. Dan kali ini kita ada di air terjun Tuka Cepung, daerah Tengkuku, Bangli. Kalau kalian sering lihat di sosmed, ada foto di Bali air terjun yang di dalam gua gitu, yang kalau pagi-pagi ada sinar mataharinya bagus banget, ya ini dah dia tempat. Oke, langsung aja kita jalan ke dalam. Tapi kali ini gua datang agak sore ya, udah mau tutup sebenarnya. Gua sampai di sini itu jam 4 sore dari arah bypass Ida Bagus Mantra, pokoknya dari arah Denpasar lah. Udah kelihatan mau hujan kayaknya, mendung. Tapi syukur sampai sini nggak terlalu mendung ya. Hampir-hampir hujan lah. Tapi syukur kita masih bisa datang ke sini, masih bisa masuk dan lihat-lihat ke dalam. Oh iya, kalau mau beli karcisnya itu per orang 15.000, murah. Nggak perlu antri karena aku datangnya sore-sore. Katanya kalau datang pagi atau siang, aduh itu antrenya pokoknya panjang katanya. Ya udah, gua datang sore aja deh biar nggak perlu antri. Oke, kita jalan dulu ke dalam, kita lihat-lihat. Tadi pas gua masuk itu di parkiran motor, parkiran mobil penuh. Jadi kayaknya nih masih banyak orang deh. Tapi udah arah-arah balik, udah selesai dari Tuka Cepungnya, dari air terjunnya. Nah, ini kalau kalian mau ke bawah dari pos tiket, katanya sekitar 15 menit turun-turun ke bawah. Jadi nggak terlalu jauh, nggak kayak ke air terjun lain di Bali tuh. Wah, minta ampun deh, pokoknya tangga-tangganya tuh banyak. Kayak air terjun Tegenungan tuh jauh ke bawah. Kalau ini nggak terlalu jauh katanya. Seperti biasa ada tempat-tempat buat bersantai, mau istirahat. Ada kafe-kafe kecil, bisa beli kelapa muda, bisa beli air mineral, jus, dan lain-lain kalau capek. Oke, kita turun aja lagi ya. Nah, ini dia kalau turun-turun kayak gini tuh kiri kanan udah ada kedai-kedai kecil buat ya istirahat sedikit. Kalau emang kecapean, kalau nggak pengen maksain diri, bolehlah istirahat duduk dulu sebentar, terus lanjut lagi ke bawah. Begitu pula kalau mau pengen balik nih, mungkin baliknya lebih oke lah buat mampir dan beli sesuatu. Lanjut kita jalan lagi, masih lurus ke dalam. Makin ke dalam makin kelihatan hutan banget nih. Nah, ini baru pada balik, ini udah pergi guide juga nih para turis yang melancong ke sini. Nah, ini dia guys, tadi gue sempat tanyain ke orang yang udah balik, katanya nggak jauh lagi, pokoknya tinggal turun-turun aja. Kalau udah dapat tangga kayak gini yang ada pegangan kayak gini, udah tempatnya udah di paling bawah itu. Jadi kita udah deket nih guys. Nah, dan ini dia udah di area air terjun Tuka Cepung. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi katanya yang ada air terjun di gua itu ya sebelah kirinya guys. Nah, kalau kita jalan ke kiri, nah ini dia sampai kita di sini. Tapi itu harus lewatin kayak apa,
lubang kecil, bukan terowongan sih, lubang kecil pokoknya. Baru sampainya ke sini, guys. Oke, kita balik dulu ya. Yang penting gue udah lihat gimana air terjunnya. Mungkin lain waktu gue datang lebih lagi biar bisa ngambil foto yang ada sinar-sinar mataharinya, sinar mentarinya. Kalau ini udah agak gelap, guys. Udah mau jam 5 sore. Kita balik dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagiin ke teman-teman. Semoga informasi yang bermanfaat dan semoga bisa main-main ke sini, guys.